Jakarta. Buruan gak? Lu pakai mobil udah lama-lama begitu. Karena itu kan ada mobil, gua kan dipakai lu. Harusnya pakai mobil lu kan bisa. Ngapain pakai mobil? Tapi keluar lu, gimana jadinya ini teh? Udah sini. Udah duduk. Oke, welcome back pada Prank Asia. Kembali lagi di Best Channel Eva. Kali ini gue mau ngeprank salah satu subscriber gue ya. Subscriber, follower gue juga ya. Gue tuh iseng-iseng aja lihat Instagram, ternyata ada yang cantik. Terus gue chat, tiba-tiba maunya digas kena telur. Nah, jadi konsepnya tuh gini. Konsepnya tuh gini. Seolah-olah gue jemput dia pakai mobil ini. Oke. Terus lu nelpon gue, marah-marahin gue bahwa itu mobil lu, gue minjem mobil lu. Nah, gimana kita lihat aja reaksi dari ceweknya. Nih foto ceweknya nih. Mantep kan? Gila sih, kita langsung aja jemput dia. Gue gak tahu nih gimana reaksinya. Oke guys, gue mau ngucapin happy 500.000 subscriber buat kalian semua, buat kita juga ya. Semoga gue tambah semangat bikin kontennya, videonya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan follow Instagram gue, Ferdian Paleka. Dan jangan lupa kalian juga subscribe juga ya, happy channel goblok tidak di aku. So, jadi kita langsung aja, let's go. Oke, jadi gue udah sama selfie-nya ya. Oh, oke, kenalin dulu. Selfie. Eh, selfie. Kelvin. Paleka. Apa sih? Gak jelas, oh grogi dia, grogi. Selfie. Selfie, selfie apa namanya? Selfie Riantik. Gila-gila gue deg-degan banget nih. Kali ini kita baru pertama ketemu ya. Aku DM kamu, terus kamu langsung ngajak main. Apa? Jangan percaya. Dia yang ngajak duluan. Gila, enggak, gimana orang kamu duluan yang ngajak. Jadi, terus kita mau kemana ini? Terserah mau kemana. Tuh kan cewek itu terserah terus, anjir. Ya udah ke hotel aja. Apaan? Katanya gila. Terserah. Masa ke hotel, gila om. Gila, jadi grogi gini aku guys, gila. Kamu punya Instagram, so jadi jangan lupa kalian follow Instagramnya apa? Selfie Riantika. Selfie Riantika. Udah punya pacar? Nggak penting. Ya biar orang tahu lah punya pacar atau enggak. Ya, yang punya lah, enggak lah. Punya, enggak, punya, enggak. Enggak punya? Enggak lah, makanya bisa keluar gini. Kalau misalnya punya pacar, ngapain juga kita ketemu? Ya nggak apa-apa kalau punya pacar asal buat kerjaan mah, misalnya kan kamu kerja terus kerjanya tuh tetep apa foto-foto sama cowok gitu, terus cowok kamu melarang gitu. Gila sih, posesif banget cowok kamu, edan. Ya enggak, bukan gitu, bukan posesif, tapi kan menghargai pasangan ya. Ada kecemburuan apa? Berarti nggak ada pacar nih? Enggak. Bisa meren setik mah? Bisa meren. Bisa meren. Terus kesibukannya apa nih? So sibuk aja sih. Kamu kenapa bisa nge-follow aku? Aku lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube. Terus? Nonton-nonton. Terus seru aja. Kayaknya berubah gitu, nggak kayak yang prank-prank sampah itu. Kayaknya emang baik. Yuk. Aja. Kayaknya apa? Udah kelihatan gitu, kamu emang serunya tuh kelihatannya itu kamu emang baik. Wow. Aku mah emang baik dari dulu, kamu aja nggak tahu. Ya kan baru kenal. Ya juga. Ya. Kamu udah makan? Udah belum ya? Ini aku tuh ngajak main kamu aja, aku bete aja di rumah gitu, nggak ada teman. Ayo, boleh main kemana? Ya kamu maunya kemana? Terserah. Jangan terserah terus, cewek tuh gini. Guys, terserah terus. Kamu canggung ya depan kamera ya? Ya, yes. Gak biasa ya? Yes. Nanti pacarnya nonton lagi. Aku kalau misalnya, kan aku tadi udah bilang kalau misalnya pacar nonton gak akan. Kalau aku punya pacar, gak mungkin. Gak mungkin apa? Gak mungkin mau diajak ketemu sama kamu lah. Kok gak mau sih? Kan cakep. Oh, nggak apa-apa katanya, nggak mau, nggak apa-apa asal ganteng sih, anjas. Kamu udah makan? Belum sih. Mau makan tadi apa? Juga. Apa ya? Mau makan apa? Yang enak-enak aja di sini apa? Yang enak-enak. Yang enak-enak apa ya?
tahu lah. Ya kamu sukanya apa? Aku mah nggak akan. Ini mah aku mah prok aja, nggak akan ngeprank kamu ini mah. Siapa juga yang mikir? Iya kan, mbak bisi kamu tuh pikir dipikirnya aku tuh bakal ngeprank kamu gitu. Enggak akan ngeprank kamu. Pasti kamu ngomongnya anjir, aku pasti diprank nih ya kan? Iya nggak? Enggak. Kenapa gitu? Soalnya di konten aku tuh cewek-ceweknya pada di prank-prank semua. Iya kenapa tuh, kasihan. Iya kasihan, jadi aku gak akan ngeprank kamu. Tapi bohong ya. Ya udah terserah mau makan apa. Terus kenapa kamu mau aku jemput? Kenapa mau? Ya penasaran juga, pengen tahu kenal lebih deket juga sih. Ya lebih deket gimana ya. Ya mas, pengen lebih tahu gitu. Penasaran juga di YouTube-nya. Oh, ini benar cowoknya baik apa ya, Mang? Gimana? Gelo. Enggak lah, aku tuh good boy ya, kamu gila sih. Emang di YouTube tuh emang gimmick. Gimmick doang gitu mah di YouTube mah. Kali ini mah ya aku mah emang baik sih aslinya sih. Gila, kamu gede banget itu bola matanya. Bola matanya gede banget. Iya, aku suka yang bola matanya gede gitu. Kamu jangan diem terus, aku jadi grogi. Terus mau ngapain? Iya, ngomong aja apa kek. Terus kesibukan kamu apa sekarang? Jangan YouTube lah. YouTube terus? Ngegadun lah. Apa? Enggak lah. Cewek kamu mana? Enggak ada. Masa? Enggak kan? Masa? Bukannya kemarin-kemarin tuh lebih sama ceweknya? Enggak, udahan. Kamu mau emang jadi cewek aku? baru juga ketemu. Kan di awal dari pertemuan dulu kali ya, tapi kan harus saling mengenal juga. Apa coba langsung bahas ke situ? Iya nggak apa-apa, jalanin dulu aja anjas. Kan kayak gitu, jalanin dulu aja. Fuckboy banget. Kamu gak suka minum-minum? Suka lah, kalau misalnya gak minum aku dehidrasi lah. Minuman teas, Lur. Teas, semua juga minuman tuh cair, gak ada yang teas. Minuman alkohol. Siapa? Terus, ini apa? Siapa? Halo? Oja? Lu dimana kan? Dari tadi gua teleponin juga. Ini lagi di luar dulu, bentar. Oke, gua mau pulang ke Jakarta. Buruan gak? Lu pakai mobil gak lama-lama begitu? Iya, kalau lu mau pulang, pulang aja naik travel anjir. Ya kan mobil gua sama lu di situ. Lu ngapain sih? Dari tadi tuh teleponin gak diangkat-angkat. Ya udah, bentar lagi cari makan. Besok gimana deh? Buruan. Jangan udah sore lah. Gue malas macet. Bentar ya, sabar ya Allah. Ya udah kasihin aja. Lagian, apa sih? Lu kemana sih? Biasanya juga pernah keluar-keluar sendiri. Ya emang kenapa kalau gue keluar sendiri? Lu naik travel aja kenapa sih? Ya kan itu kan ada mobil, gue kan dipakai lalu. Masa gue pulang naik travel? Ya udah kasihin aja. Kasihin aja. Ya udah bentar dulu dah. Ya udah matiin dulu anjing. Depan gerbang. Ini. Ya sabar ya, gua. Balik gua dari tadi. Kan gua mau balik hari ini lu tuh. Ih, aing bikin malu aing bawa cewek anjing. Kan harusnya pakai mobil lu kan bisa. Ngapain pakai mobil ini? Keluar, Pi. Buru-buru sih dulu, dari ditungguin dari jam 1 tadi, gelo ya. Sekarang udah jam berapa? Tuh, 3:30, gelo dari tadi. Udah. Lama banget, gelo. Padahal bentar doang ya, sama dia. Ya kan mobil lu kan bisa, gak usah pakai mobil gua. Udah aja kali, udah kita naik Grab aja. Iya, dia yang marah-marah gini ya tuh. Gua ada bete yang berkata. Kalau lu, atuh.
si anjir. Marah-marah gila lu. Enggak bikin malu aing. Kan dari jam 1 maksudnya kan mobil di situ kan tadi ada 2, ngapain pakai mobil gua? Kan tadi gua udah bilang gua pengen balik. Hujan lagi anjing. Ya udah biasa aja kali ngomongnya, enggak usah kayak gitu. Ya udah sih. Gua balik, cuk. Ya udah. Ya udah kita jalan aja. Aja kali ini hujan tau. Apa? Pakai jaket aja. Gak apa, jalan aja. Situ aja, gak apa-apa. Malu-maluin ih kamu ih. Ini gerobaknya geserin aja kali. Enggak, ini. Enggak, kayak awas, geserin aja gak apa-apa. Ya udah. Tuh. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kamu jangan marah, nanti kamu marah lagi. Siapa yang marah? Udah pesen Grab-nya? Belum sih. Tapi nanti aja. Iya. Ya udah. Yaudah, bentar dulu aku pesan Grab dulu ya. Masuk lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hujan abisnya, gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, momen. Momen-momen. Ya, yeah, dia tuh emang kayak gitu orangnya. Mobil teman kamu. Iya, mobil. Ya, cuma aku. Oh. Bikin ilfeel ya aku ya. Oh. Biasa aja, enggak apa-apa. Ntar dulu. Ini hujannya juga mau berhenti nih. Enggak, Deng. Masih gerimis. ini gak apa-apa beneran. Gak apa-apa. Ya udah, ntar dulu ini Grab-nya lama. Kamu jangan ini, jangan apa. Anjir, gue kok diajak main gini sih? Hah? Ayo aja gak apa-apa. Gak apa-apa, terus aja ngomong kayak gitu. Aku malu tau. Malu ih sumpah. Gak apa-apa ya. Emang masih ada Grab. Ya udah ini aku lagi udah pesan dulu ini. Ya. Jalan-jalan. Jadi kayak gini lagi. Gak apa-apa. Ini di luar. Di luar pikiran aku bakal kayak gini, enggak kayak gini anjir harusnya. Kamu jadi gitu ya, enggak, jangan gitu atau. Apa ih kenapa, Pak Leka? Enggak apa-apa juga, santai. Udah nih duduk aja dulu. Daripada kamu ntar jadi ribut sama temen kamu. Ya udah duduk aja di sini nih. Enggak apa-apa, sok. Tuh. Duduk aja sini. Ini kita sampai nunggu Grab aja. Dia marah-marah terus. Ini buka aja buat nutupin kepala kamu. Dah. Ih gila ih, aku ngajak main kamu kayak gini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lihat nih, gak usah kayak. Yaudah ini mamang. Gimana nih? Halo, Mang. Mang, saya ini di deket pesona ini apa? Cluster gitu, Mang. Di deket gerbangnya itu ada gerobak pisang keripik gitu. Saya lagi neduh di sini. Yuk. Yaudah. Yaudah, cepetan, Mas. Ini cewek saya ini. Kehujanan ini. Yuk. Kamu juga hujan ke sini? Gak apa-apa. Hujan, kehujanan. Gak apa-apa, aku mau. Gak apa-apa. Yaudah kamu, gimana jadinya ini teh? Yaudah, sini. Yaudah, duduk. Thank you.
tadi. Hah? Ini kan tayang mulu yang tadi. Ayo pak. Ayo. Yaudah yuk. Ayo masuk yuk. Itu darah-darah dulu kamu sih itu. Ini hujan. Lu ke sini goblok. Lu ke sini. Ntar lu mari. Goblok anjing jadi hujan. So jadi gue udah berhasil nge-prank Selfie. Selfie ya nama kamu tuh Selfie ya? Selfie. Oh ya. Selfie. Ya aku tadi niatnya mau ngajak kamu jalan dulu yang jauh di situ. Ternyata hujan. Eh malah ke situ anjing tuh lihat tuh. Lihat. Kripik pisang. Kamu lihat reaksi aja mau gimana kamu? Gue dia kasar banget nih ngomongnya, ya ampun. Eh, insensitif. Ngomongnya biasa-biasa aja. Gak tahu disuruh begitu, disuruh. Iya, udah aku turun mereka. Marah-marah katanya, gue gak bisa marah. Kamu gak nyadar lagi ada mobil dari tadi di situ. Ini aku minta tisu dong nih, basah. Tisu, cu. Gila. Ya, buka kardigan dulu bentar, maaf ya. Ya, buka aja. Kamu di pikiran kamu apa tadi? Kok paleka gini? Terus apa? Pikiran kamu apa? Kok ini mobilnya gimana sih? Apa? Iya, kirain aku itu mobil kamu. Emang kan biasanya juga kamu bikin konten kan pakai. Kalau aku sendiri sih ini. Iya. Ternyata yang teman kamu, tapi ya udah fine, pengen aja lu. Oh, enggak ada. Anjir. Di kamera doang ternyata paleka gitu, so kaya, so ini, oh gak ada pikiran gitu. Wah wow, gila sih. Gila sih, cium. So jadi gue berhasil nge-prank Selfie ya, Selfie, gila, salah terus ya, malu baru kenal sih. Jadi, kamu ngapok gak? Enggak. Baru harus di-prank lagi ya. Apa? So jadi segitu aja konten hari ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan follow Instagram gue Ferdian Paleka. Dan jangan lupa kalian follow juga Instagramnya Selfie Riantika. Ini tau. Yang semangat. Selfie apa? Selfie Riantika guys. So buat kalian yang mau request konten, kalian boleh aja komen di bawah. See you next video, bye.